Fatin, Fatin. Foya. Dapat dari mana tuh? Grenade, lagu Grenade. Oh, yang bagian Grenade Foya. Oh, baiklah. Yang diingat apa aja tuh waktu di karantina 4 bulan itu? Banyak, iya, ketawa banget sih. Nasi goreng. Baiklah. Jadi di sekolahku ada nasi goreng. Enak banget. Itu enaknya banget. Cuma seharusnya nggak boleh, cuma tapi enak banget. Enggak. Tapi ninggalin 4 bulan enggak susah ngejarnya ya. Semangat. Ulangan susulan kan waktu itu. Sempat kayak satu hari itu aku ada jadwal. Cuma hari itu juga aku harus ulangan susulan 4 pelajaran, jadi kayak bismillahirrahmanirrahim. Gimana belajarnya? 4 bulan hilang gitu. Oke, ini kita akan melihat cuplikan ini nih. Dilihat dulu nih sama Fatin. Oke. Oh iya, saya ingat ketika itu Fatin masih kelas 1, kelas 10. Si Fatin ini terlambat masuk sekolah dan peraturan di sekolah kami SMA 97, anak yang terlambat masuk sekolah tidak diperbolehkan masuk sekolah, pintu gerbang dikunci. Nah, Fatin ini nangis. Mau masuk sekolah nggak bisa, mau pulang katanya takut sama ayahnya. Akhirnya si Fatin ini saya bawa ke rumah omnya yang kebetulan tempat tinggalnya tidak jauh dari sekolah. Dan Fatin saya sembunyikan di rumah omnya, Om Mahmudin. Dan saya sampaikan kepada Fatin, Fatin, kamu nanti pulang dari rumah Om Mahmudin ini jam 2. Seolah-olah kamu tidak terlambat masuk sekolah. Saya lakukan itu karena ada kasihan dengan Fatin yang sudah nangis mewek-mewek seperti itu. Itulah cerita Fatin yang saya alami langsung. Oke, yang tadi guru siapa namanya? Guru apa? Ekonomi namanya Pak Gozali, dia ada hubungan saudara juga sama aku. Oke, nah ini. Oh, ini. Halo Pak. Ada aja. Ada bapak tadi ceritanya di belak-belakan banget. Ketawa. Tapi emang gitu ya Pak ya? Itu beneran. Nangisnya sampai yang gitu. Nah, pokoknya kalau kita kebetulan bawa kamera harusnya direkam itu. Biar lebih lengkap bukti-buktinya. Silakan duduk Pak. Oke, terima kasih. Jadi nangisnya tuh sampai heboh banget gitu. Pokoknya heboh deh. Di situ kan ada kursi tetangga sekolah. Nangis sendirian, kepengen masuk, tapi nggak boleh oleh kepala sekolah. Disuruh pulang oleh guru BK nggak mau, disuruh pulang oleh wali kelas nggak mau. Akhirnya saya, Pak Gozali itu keponakannya tuh urusin, kata guru BK dan guru BK. Oh. Tapi kalau sudah cueknya muncul, ya begitulah, cuek bentuk, banget. Bentuk cuek tuh misalnya? Misalnya, merengek minta nilai yang tinggi. Terus. Merengek, kayak tadi, minta masuk sekolah. Minta masuk ke dalam. Padahal udah terlambat, kayak nggak tahu peraturan aja. Itu emang beneran kamu suka merengek ke guru apa aja sih? Ke guru yang berpotensi untuk direngek. Kalau pelajaran, Pak Gozali, tahu Fatin bagus di pelajaran apa, lemah di mana gitu? Pastinya dia yang agak lemah pertama di matematika. Serius. Di fisika. Kan aku IPS. Di kimia. Makanya masuk IPS. Ayah Anda kan guru matematika. Iya. Terus ada buku yang dibuat oleh ayah kan, buku matematika itu ya? Iya. Buku pelajaran matematika buatan ayahnya Fatin yang judulnya apa? Matematika untuk SMA. Matematika untuk SMA beredar di semua sekolah SMA atau Iya di seluruh SMA DKI, walaupun belum tentu semua sekolah di Jakarta itu menggunakan buku itu. Berarti karangan Bapak Bahari apa? Lubis. Bahari Lubis. Iya. Berarti ayah Anda Fatin ya. Oke. Nah, katanya pernah disita handphone selama 3 bulan. Bener? Iya. Yeah. Waktu kenapa? Jadi waktu itu apa ya? Karena apa ya? Iya, jadi waktu itu aku suka banget padus, banget paduan suara kan. Dan sedangkan jadwal padus itu bisa sampai jam 6. Akhirnya disita tapi gak apa-apa lah. Sampai disita itu gimana? Disita sampai gak bawa handphone 3 bulan? Iya, diledekin sama teman-teman pada main HP depan gitu. Sengaja banget. Terus aku sedih banget lempang Twitter pakai HP teman. Terus abis itu kalau ada
ada yang ada BBM tuh, terus ada personal message-nya tuh, aku suka ngeliat kayak, ih kok dia gini, oh sekarang dia sama ini, oh sekarang sama ini, aku tinggalan gitu. Sekarang nyanyi itu seminggu berapa kali? Atau bisa tiap hari. Bisa tiap hari? Di Jakarta saja kan? Oh, sekarang masih bisa tiap hari. Oke, nah yang paling disuka lagunya siapa? Aku lebih suka, sekarang lagi suka Gabriel Aplin. Yang boleh refrennya dikit nggak? Oke. Okay. Maybe I pulled the panic cord and maybe you were happy I was bored. Maybe I wanted you to change. Maybe I'm the one to blame. Itu yang lagi suka banget. Iya, panic cord. Patin, Patin. Enak ya. Oke, kalau sekarang ngomong honor nggak mau gitu ya. Tapi kalau makna ini nih, makna uang sebesar ini untuk Fatin apa? Main warnet 2 paket. Nggak ada yang buat beli pulsa paling. Main warnet 2 paket. Terus apa lagi nih? 20.000 yang buat Fatin nih. Besar sekali jasanya. Punya teman kali berjasa. Oh, jadi dulu itu pas aku pengen ikut rektor, aku bukan hari itu maunya. Mm-hmm. Hari ada hari di mana aku sekolah aku libur. Jadi aku dengan pokoknya udah siap banget hari itu libur, pagi-pagi udah siap gimana. Udah niat banget. Iya, udah niat banget. Terus tahu-taunya pas aku lihat Twitter, hari tanggal itu justru udah enggak ada. Jadi hari sebelum tanggal itu justru udah habis. Mm-hmm. Jadi aku kayak aduh gimana. Mm-hmm. Terus aku kayak aku baru cuma waktu itu jajan, terus tinggal ngantongin 10 ribuan gitu. Mm-hmm. Terus kayak, aduh ini 10 ribuan. Wuspa! Gila! Mana? Punya dia. Terus gue udah sering jajanin lo makan, jadi lo harus, gak apa-apa lah ya. Gitu. Okay. Waktu itu bilang ke kamu gimana? Dia bilang dia kan mau masih audisi. Inget jam berapa? Masih banget. Oke. Okay. Yeah. Jadi itu waktu itu aku ada pelajaran geografi, aku izin. Itu inget banget hari Rabu, OTW jam 9 mungkin. Mau istirahat pertama, pas aku mau keluar, aku anterin dia ke guru piket kan, biar dia bisa izin juga. Terus aku anterin, dia bilang itu di tangga gitu, agak grande gitu. Jadi bilang gini, Pus lo ada duit enggak gitu kan. Berapa aku bilang gitu kan. Terus kata dia mungkin ya secukupnya buat gue ongkos ke G Expo gitu kan kata dia. Terus kata dia Pus lo itu tahu kalau dia mau daftar. Tahu. Oke. Okay. Terus aku bilang tapi cuma ada segini, aku kasih 20.000 kan. Terus kata dia ya udah deh enggak apa-apa yang penting gue masih bisa audisi, doain gue ya. Ya di situ ya udah gitu. Mm-hmm. Pernah enggak ngucapin apa gitu ke Puspa? Hah? Pernah ngucapin apa? Ada lah. Janji iya. Misalnya nanti ya, kalau aku menang ya. Ada. Apa? Janjinya? Janjinya, katanya kalau dia udah sukses nanti. Ntar diganti terus? Iya, diganti terus kata dia, yaudah ya Pus doain gue segala macam gitu. Terus yaudah, iya. Yaudah lu jalanin aja dulu yang terbaik, segala macam gitu. Berkat 20.000 dari Puspa ya. Oke, okay, ya, ini kita melihat ada tempat-tempat favorit. Ya, kita lihat. Hai Fatin, lo masih inget gak ini tempat kita nongkrong dulu kalau pulang sekolah ya kan? Di tempat Ibu Mie Ayam. Iya, Ibu Mie Ayam yang sering bikinin lo mie. Kalau di sini dia kadang mie goreng, kadang mie ayam. Gak tentu sih, gak tiap hari tapi dia gak suka makan pedes, saus. Dia gak suka, makannya bendingan aja. Ngutang atau enggak, Bu? Enggak. Dia selalu cash kalau makan. Fatin, ini tempat sport favorit kita. Lo di sini gila banget wifi, gila banget. Lo pokoknya harus update banget Twitter, lo harus update banget YouTube. Ini tempat kita ngumpul, Tin. Iya benar banget. Terus apalagi kita istirahat kedua kan ngumpul di sini. Terus kita ngumpul di sini tuh karena kita udah kepisah kelas. Kita berdua kangen sama lo. Fatin, semoga makin sukses. Jangan lupain kita. Do the best buat karir kedepannya. We wish you. Wih, maaf bro.
Wih, kesini udah lapor maaf belum? Nanti di SMA suruh pulang. Ini teman-teman segengnya semua ya? Iya. Oke. Emang enak kayak Yoji sekolah, udah malam juga. Lo mandi apa lo? Aku aja lah, sini. Lo gak cerita-cerita, oh gitu namanya teman. Wis, gue tau rambut lo di blow demi kesini. Ini lagi, yang baru ulang tahun. Gue tau lo pakai lip gloss. Nih, teman-teman segengnya suka ngapain aja sih kalau di sekolah? Ngobrol cowok. Iya, itu paling banyak Fatin yang paling banyak ngomong itu. Ini teman-teman segengnya 11 orang ya total. Total 11 sama Fatin kan? Iya. Oke. Okay. Pernah dijanjiin sesuatu enggak sama Fatin? Komentar ya kalau gue udah terkenal gini. Jalan-jalan itu? Iya. Iya, yang diajak jalan-jalan ini. Itu katanya kalau punya mobil yang hadiah dari menangin Fatin itu kayak mau diajak jalan-jalan kan. Terus udah? Belum. Juga mobilnya. Karena itu udah diniatkan ada banget, pengen banget. Kapan? Nggak tahu, lagi susah waktunya. Kayak pengen sehari full gitu. Oke. Teman-temannya punya harapan apa untuk Fatin? Mungkin siapa? Semoga makin sukses lagi. Terus jangan sombong sama teman-temannya yang dulu selalu dukung dia. Udah gitu aja, selalu rendah hati. Temannya yang sebelahnya punya harapan apa untuk Fatin? Jangan lupa sama kita, jangan lupa sama teman-temannya pokoknya. Oke. Ya ibadahnya juga jangan lupa. Terus habis itu ya jangan lupa sama teman-teman, terus sama Fatinistik juga yang udah ngedukung selalu. Dari Pak Gosali punya harapan apa untuk Fatin? Untuk Fatin, kita tetap berharap untuk Fatin ini karakter sebagai siswa, sebagai pelajar tetap bisa dipertahankan. Walaupun sekarang sudah memasuki merambah dunia entertain. Baik. Fatin. Kami kembali saat lagi.